Tak hanya stealth F-35, rudal S-500 Rusia juga bisa menembak jatuh satelit orbit rendah. Dipublikasikan 4 bulan lalu, tanggal 7 September tahun 2020 oleh Eurasian Times Desk. Celebes Magazine, Udara ke Udara Baru Rusia, sistem rudal permukaan S-500 dicap sebagai pembunuh F-35 oleh media dan pembuatnya. Sistem rudal anti-pesawat telah memasuki uji coba negara, kata Wakil Perdana Menteri Rusia Yuri Borisov di Forum Army 2020 seperti dilansir TASS. Pakistan bisa memperoleh semi-stealth, jet 4,5 gen dari China untuk melawan penumpukan Rafale India Video, AI menurut informasi yang tersedia untuk umum, S-500 akan menampilkan peluru kendali jarak jauh 4006 yang mampu menyerang target hingga sejauh 155 mil. Ia akan mampu mendeteksi dan menyerang hingga 10 hulu ledak rudal balistik yang terbang dengan kecepatan lebih dari 4 mil per detik. Setelah 55 tahun perang Indo-Pak, rudal bahan bakar padat 2 tahap sepanjang 30 kaki ini bergerak dengan kecepatan 9 kali kecepatan suara dan mampu mencegat target yang bergerak dengan kecepatan 15,6 mah. Apa perbedaan antara S-400 dan S-500 dan apa kemampuan S-500 Kuora? National Interest melaporkan bahwa rudal S-577M6 dan 77M6N1 dapat mencegat rudal jelajah hipersonik dan ICBM, serta target udara yang terbang dengan kecepatan lebih dari 5 Mach. Pabrikan telah mengklaim bahwa S-400 mampu menembak jatuh satelit orbit rendah dan jenis pesawat ruang angkasa tertentu di dekat ruang angkasa. Karakteristiknya yang melekat pada rudal permukaan ke udara S-500 memungkinkan untuk menghancurkan senjata hipersonik dari semua modifikasi, termasuk di dekat ruang angkasa, kata Sergei Surovikin, kepala pasukan dirgantara Rusia kepada publikasi Westar Kementerian Pertahanan. Selengkapnya tentang teks sumber ini diperlukan teks sumber untuk mendapatkan informasi terjemahan tambahan. Rudal 4006 membawa ledak-ledakan fragmentasi dengan jangkauan 310 mil dan akurasi 95%. Meskipun PBB menurun, e-commerce India menyentuh angka $100 miliar pada 2024. S-500 Prometheus 55R6M kelas Triumphator M dirancang oleh Almaz Antey sebagai generasi baru senjata pertahanan udara dan rudal. S-500 mengoperasikan metode penghancuran target balistik dan aerodinamis yang terpisah. S-500 merupakan pukulan terhadap prestise Amerika, kata Kepala Insinyur Almaz Antey Pavel Sojinov, kepada media Rusia. Sistem kami menetralkan senjata ofensif Amerika, dan melampaui semua sistem anti-udara dan anti-rudal Amerika yang sangat digemari. Apa perbedaan antara S-400 ini? Editor, Mustafa Kamal.
57-й на точное сопровождение. 57-й на точное сопровождение. Есть цель 9-я. 9-ю на точное сопровождение. Есть цель 8-я. 9-ю уничтожить. Сегодня путь по первому. Есть цель 14-я. 14-ю на точное сопровождение.